Halo, selamat datang kembali di channel kami, teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, ini kayaknya kita sudah agak lama nggak buat konten ya, Mas David? Iya. Kemarin buat, Ding. Aku lupa, Ding, tapi. Oke, lanjut aja. Untuk kali ini kita akan nge-review salah satu bunga yang sering dijadikan indukan untuk para penyilang ya. Iya. Kok para penyilang? Iya, benar. Benar? Untuk para penyilang yang memproduksi dendro-dendro keriting. Itu hampir banyak yang pakai indukan untuk anggrek spesies ini. Kira-kira ID-nya apa, teman-teman? Ini bunganya ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal ya sama anggrek satu ini. Iya. Terutama hasil silangannya sudah sangat banyak beredar. Silangannya tapi ya, bukan yang spesiesnya. Untuk spesiesnya ini sudah termasuk langka untuk di habitat aslinya. Dari mana habitat aslinya? Dari Papua New Guinea ya. Iya. Kalau nanti ada salah kata penyebutan, teman-teman koreksi aja di komentar ya. Ya. Oke, maaf. Lanjut, Mas David, ini kenapa kok sering dijadikan untuk apa namanya? Indukan. Indukannya, ya. Mas David. Karena karakternya itu kuat. Karakternya kuat. Itu poin satu ya. Ya, tanduknya tinggi, warna bunganya cerah. Nah, bisa kita lihat. Ini ada silangannya juga. Ini silangannya. Beda ini silangannya. Ya. Iya. Ini hasil silangannya. Beda, tapi apa namanya, gen dari Lasianteranya masih terlihat ya, Mas David. Ya. Bisa ambil contoh untuk apa namanya, tanduknya tinggi, lidahnya, bentuknya lidahnya coba diperhatikan. Lanjut, Mas David. Oke. Ya, ini tanamannya kondisinya ini ada yang sedang berbunga. Di kita panjangnya batangnya coba diukur ya. Karena kita nggak lagi ada penggaris panjang. Penggaris ya, ini tadi nggak prepare kita, maaf ya. 60 90 130 90 120 ya, sekitar 130 itu sudah sama tangkai bunganya, tangkai bunganya, tapi tidak termasuk potnya ya. Ini untuk yang sedang berbunga. Dendrobium Lasiantera yang berbunga. Dia termasuk lepas berapa? Itu termasuk rajin bunga loh, belum? Oh, belum lepas. Ya. Ini dia memang bukan tipe batang kokoh. Batangnya termasuk kecil, tapi bisa tinggi. Bisa tinggi, tapi kecil ya. Ya. Jadi ini kita pakai penyangga, penyangganya pakai besi, kawat. Ini kan juga, ini untuk hasil silangannya. Itu juga bentuk batangnya bukan batang yang kokoh banget. Jadi masih gemuk-gemuk ya. Memang kecil, cenderung kecil. Memang karakter induknya seperti ini. Mm-hmm. Nah, ini kita juga ready yang dewasa belum berbunga. Tadi yang berbunga kita tinggal satu aja. Ini yang dewasa. Ini sama yang berbunga, usianya sama ya, Mas David? Iya. Tapi boleh kita sebut adikannya aja nggak, Bapak? Karena ukurannya memang di bawahnya. Agak di bawahnya. Nih, perbandingannya. Tapi sudah sama-sama dewasa, yang ini bawa bunga, yang ini belum. Oke. Untuk yang dewasa kita tinggal 4 plan aja. Ada 4 plan. Ukurannya hampir sama semua ya? Iya. Kondisinya. Kurang lebih segini lah. Oke. Tiga dulu, yang satunya Mas David nggak bisa ngambil. Iya. Ada di sebelahnya. Oke, Mas David, untuk yang dewasa kita lepas berapa ini, Mas? Yang ini? Empat-empatnya boleh diambil semua? Boleh. Mas David, yaudah, berapa? Untuk yang dewasa, 450.000. Oke, 450.000 udah dapat Lasiantera dewasa. Tingginya ini ada berapa ya? Iya, kira-kira 80? Iya, mungkin. Oke, mungkin sekitar 80 cm ya. Nanti sudah siap bunga juga. Mm-mm. Anggrek sudah termasuk langka di habitatnya. Mm-mm. Karakternya jadi kuat. Mm-mm. Kapan lagi dapetin Lasiantera? Sudah dianterin sama Kang Kurir ke alamatnya. Jadi daripada kita hunting ke hutan belum tentu dapat karena sudah langka. Mm-mm. Jadi mending kita nungguin aja kurirnya datang nganterin anggreknya. Kita bantu untuk lestarikan ya, dirawat di rumah sendiri. Iya. Oke. Termasuk juga untuk pengirimannya kita bantu melalui ekspedisi nanti. Meskipun kita bukan yang nganter sendiri, kecuali lokasinya deket, nanti kita bisa ketemu ke sini di sini. Enggak apa-apa ya, mau ngambil langsung ke sini enggak apa-apa. Di sini boleh. Ongkirnya gratis. Iya. Mas David, ini kita pakai medianya adalah arang. Arang ya? Iya, yang dewasa tadi juga arang. Yang dewasa juga arang. Kalau yang ini tadi kan 450, untuk yang sedang berbunga 500.000. Oke, 500. Ada juga yang selisih sedling. Dikit ya? Iya, selisih dikit. 50.000. Kalau kondisi tanamannya mungkin lebih apa ya? Kayak gini lah.
memang lebih tinggi itu, tapi kayaknya lebih gedean ini dikit ya. Lebih rimbun ini ya. Rimbun dan lebih gedean itu. Monggo kerso, nggak mau ngambil yang mana ya. Lebih murah. Yang ini dikit. Selisih 50.000. Selisih 50. Bisa untuk ongkir. Untuk harga yang lebih ekonomis ada lagi nggak, Mas? Ada. Ada. Ya, kita ada seedling kok. Seedling juga ada. Ada. Oke. Okay. Jadi buat yang mau lihat seedlingnya, ayo. Oke. Okay. Ini mau dibawa? Nggak usah. Kita taruh sini aja ya, teman-teman. Untuk gak bunganya apa. Kira-kira seperti ini ya. Nanti semisal bunganya masih kurang jelas, teman-teman bisa minta difotokan. Difotokan, iya. Yang ready kita ya. Iya. Termasuk juga untuk yang tanamannya. Saya jalan ke depan, Anda ke belakang, Mas David. Iya. Jadi kalau misalkan tanamannya nanti minta difotokan itu juga bisa, kalau misalkan tanamannya kurang jelas. Nggak apa-apa ya. Lanjut aja di WA, nanti mungkin lebih enak nanti untuk ngobrolnya. Nah, iya. Ini juga ini hasil silangan dari Lasiantera ini. Silangan Lasiantera. Ini juga masih ada silangan-silangan Lasianteranya. Yang biru-biru ini ya? Ungu, ya. Ungu ternyata. Ini kayak gini, ini juga ini. Ini tanduk-tanduknya ini masih menunjukkan Lasiantera. Tinggi. Tapi ini hasil silangannya ya. Oke. Tinggi nggak terlalu jelas ya, nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke. Ini juga ini, lidahnya juga. Bentuknya juga, cuman warnanya aja. Oke. Ini juga. Oke, mau lihat yang seedling? Oke, yang seedling di sini ya. Saya ditinggal, guys. Nggak apa-apa lah. Oke, ini untuk yang seedling. Yang seedling masih kecil-kecil. Yang suka ngerawat dari kecil-kecil. Kalau yang ini 35 ribuan. Oke, 35 ribuan. 100 ribu dapat 3. Ya kan? Hemat 5 ribu. Jadi nanti perlu kita ingatkan juga, kalau untuk selama bulan Februari itu masih ada promo hemat untuk ongkos kirimnya buat teman-teman yang berada di Pulau Jawa dan Bali. 3.000 per kilo untuk Jawa Timur, 5.000 untuk Jawa dan Bali per kilonya. Per kilonya. Minimal 3 kilo ya. Jadi kalau misalkan 3 kilo itu di Jakarta misalkan, kan kita pengirimannya dari Kabupaten Blitar ya. Ke Jakarta, mau ke Bali, mau ke Bandung, mau ke Sragen misalnya, sama. Ongkos kirimnya adalah 5.000 per 3 kilo untuk se-Jawa dan Bali. Dan tapi penambahannya 5.000 per kilo untuk lebih dari 3 kilonya. Misalkan 4 kilo berarti 20.000 untuk se-Jawa dan Bali. Kalau untuk yang ini, itu 1 kilo bisa muat 4. Bisa muat 4? Iya, karena ini baru kita pindah untuk media yang remajanya. Mulai kita remajakan untuk yang Lasianteranya. Karena tadi kan misinya adalah melestarikan. Iya. 4 seedling bisa masuk 1 kilo. Kalau untuk tapi medianya kita memang 3 beda. 3 kilo ya, Mas, tetap. Apanya? Tetap 3 kilo ya. Yang mana? Untuk paket hematnya tetap ya, 3 kilo. Tetap 3 nanti. Kilo. Jadi nanti misalkan teman-teman mau ditambah yang lain enggak apa-apa. Kita seedlingnya juga ready untuk ID lain tapi lanjut ke WA aja ya. Atau untuk yang ready nanti lanjut ke WA. Konten selanjutnya atau kapan boleh lah ya, Mas ya? Oke. Nanti aja. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman sudah ada yang penasaran, bolehlah misalkan tanya yang ready apa aja gitu, nggak apa-apa. Termasuk juga untuk medianya, kita memang menggunakan media yang berbeda. Untuk yang peremajaan kita menggunakan moss hitam atau akar kadaka yang sudah kita fermentasi ini ya. Jadi sudah aman ya. Sudah aman, nggak bawa apa namanya benih rumput ya? Nggak bawa benih rumput juga, nggak bawa bakteri dan jamurnya. Kita fermentasinya sudah pakai fermentasi bakteri baik. Jadi juga ada penambahan pupuknya untuk medianya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran kita pengaplikasiannya atau bahan apa aja yang dibuat untuk fermentasi, bolehlah dicek di konten kita yang sebelumnya, pernah kita review ya. Pernah, monggo di scroll aja nanti ketemu. Saya lupa juga tanggalnya berapa. Iya, tapi memang sudah pernah kita review. Sudah pernah. Oke, lanjut, termasuk Mas David. Itu kalau nggak salah waktu itu kepotong dua kali. Yang pertama adalah fermentasinya. Iya, fermentasinya. Yang kedua adalah pengaplikasiannya ya. Penggunaan untuk waktu kita penanamannya, repotingnya. Oh iya. Betul. Jadi untuk itu berapa hari setelah gitu? Adalah. Satu minggu. berapa ya? Kalau rekomendasi kita adalah sekitar 5 hari minimal. Setelah 5 hari setelah fermentasi baru digunakan. Oke.
Kalau teman-teman nanti mau ada yang berminat untuk Dendrobium lasianteranya, bisa lanjut ke WA aja. Okay. WA-nya kita cantumkan di deskripsi seperti biasanya. Buat teman-teman yang sudah punya kontak kita juga tetap nomornya masih sama. Masih sama, adminnya juga masih sama. Ini orang bertopi di depan ya. Iya toh. Oke, okay, ini sudah jelas Mas David ya? Iya, kalau misalkan kurang nanti lanjut di WA aja. Enggak apa-apa, kita masuk juga perawatannya, pemupukannya. Enggak apa-apa. Sudah. Kalau begitu saya sama Mas David mau pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Jumpa lagi di konten berikutnya. Saya pamit. Dadah.